Tengok lampu dia, tu lampu baru RZ. Lampu silau sikit, memang masa RPM rendah dia akan nyanyi macam tu. Bangga siya. Formula okey betul? Macam RZ tahun 2008. Dia datang sini, dia bawa benda bergemuk kan, roti canai. Lepas tu, kau tak balik rumah lagi ke daripada strike tadi? Tak. Alah, alah, alah. Aku berniaga. Masa bila kau berniaga kau girat tadi eh? Yelah, aku balik pukul 9. Berniaga apa? Kat ni lah. Oh, kaya. Kau tengok kat situ lah. So, wow. Alam punya rakyat sudah siap lah. Buat macam mana? Okay? Alhamdulillah. Bapak belagak kau ni tak? Angkuh. Tak kebu. Dia bunyi Razak bunyi belok lah. Bunyi belok macam Razak keluar kedai. Ya, yeah. Aku pun boleh buat benda tu. Aku rasa dalam ni duduk belakang ni. Dia ada bunyi. Eh, benda tu duduk di situ. Yelah, benda ni tak sangkut. Tak aku rasa bukan dalam. Bukan, bukan. Nampak orang rapat tau. Ni besi ni besi yang ikat rapat. Ni tak, tak, tak. Kau nampak tak besi ni rapat? Ni, so kena jabus je. Kau punya black pack makan sebelah. Sebab bakal 8 bulan. Eh, okey. Kena tolak balik eh tadi benda. Tak, dia sangkut dekat besi ni. Ni, pam. Pam. Nampak tak? Oh, atas. Besi tu memang duduk kat situ. So, dia ada bunyi. Kita cari masalah bunyi tu. Sik. Kau kata kau hebat cakap lain sekali. Ni nak buka firing ni. Belajar ke dia belajar? So ni dah mentor yang kita tengok tadi. Mentor dia pelik sikit nampak. Dia ada relay siap-siap kat sini. Harga dia dalam RM80 ke RM100 macam tu. Kat sini ada kipas. Tu nampak. Dia ada kipas lah kau ni. Kenapa? Itu heavy. Ha, yang kita ni. Yang macam ni ke? Tak tahu. Siapa ada ni? Sarung ni. Sarung macam tiuk. Mana ni? Ni sarung ni. Wai-wai. Baru lagi. Tang baru je. Kau ingat aku ni kedai hot sale? Lah, kau dengan hot sale macam mana? Ha, nanti aku collaboration dengan dia. Dapat masuk bagi RZ member buka boot tak. Pinjam piston apa-apa dengan hot sale. Angka saya pinjam semua barang, saya nak jualan. Bila dapat buat macam tu, buat best eh. Barang baru pula. Dia boleh ejar. Okay, masukkan dulu dekat takut ni. Dia masuk Willy. Willy? Haa. Tadi jadi kan aku. Masuk ke tak? Tak masuk lagi belakang kiri. Haa, masuk lah. Dah. Masuk lah tu. Sedih kan? Ni dalam motor aku tu hantar ni lah. Masuk dah. Bukan pokok. Terus tepi. Dah masuk belum? Tepi, aku tak nampak. Cabut tu lah gemuk ni, mau malas nak belajar gemuk ni. Tapi memang jahat. Sama kan? Bagus. Bagus. Kau memang bagus. Apa wasi belum tak dia? Ini standard wasi. Lah ni 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 ni. Kau pakai bush. Banyak duit di sis. Masalah dia, dia pakai bush custom bukan bush original RZ. So inilah masalah dia. So macam mana?
tukar lah. Dia orang ambil tukar. Tak ada. Kau buat apa tu? Ha. Ni vlogging. So nampak air dia punya bush. Dia sepatutnya bush panjang sikit. Ni bila buat special macam ni, dia panjang sikit. Nak pakai barang takis dia, aku takut nak ambil. Sebabnya barang dia barang OM, ori motor. So kita custom ni, kita pakai wasi ni, lapik. Kita cover sikit, bagi dia center balik. Nanti suruh Alang beli baru barang ni. Okay, Lions. Aku tak tahu banyak duit. Aku ada duit tapi ada, tak banyak masuk. Tak ada lah tu untuk keselamatanmu. Aku rasa okey. Bawa orang dia congek motor. Kesembang, hilang gigi kali kedua lagi. Ingat? Kamu tak ingat sejarah kamu tu? Nak buat lah. Yo. Kau dah beli. Kau dah beli ni? Rasa rabuk. Benda. Dah. Bila? Dah lah. Ha? Dah. Berapa kilo kau beli? 10. 10? Ya. Ayam dia? Tak. Bilang dia bila? Bila-bila boleh beli ingat? Bila nak pergi? Hari ni lah. Mana? Aku tengok kerja ni kak. Kenapa? Nah, ofis tu. Apa ofis tu? Ofis aku lepas subuh. Ha. Tak payah nanti pasal borong. Charger ni. Kawak. Ha? Tumbuh dia kawak. Kawak. Oh, tapi kuat, 2 tahun ni. Eh? Kuat kalau lawa sikit. Berang sebulan kat 3 minggu kot. Tak dekat mentakak. Cina, aku suka dengan Cina. Cara dia juga kan? Dia tak bancuh. Yang bancuhnya Cina. Dua orang Cina. Okay, so bila kita pusing dia punya rim, dah tak ada bunyi. Sebabnya dia punya tu dah center. Ha. So, elaklah pakai bush custom je tu. Better korang pakai original. Tak. Itu kotor yang bengkok. Cepam. Itu pusing. Itu pusing. Okay, mana okay. Tu? Ha, tu. Beres. Gambar. Okay. Cari lah kalau jumpa. Untuk ibu yang oh, motor ni dia tengok umur tu lah. Fikir. Kotak kau punya spray tu ada tulis nama. Cabut game lah tu. Mana nama? Cabut sebabnya kamera tersongek. Aku nak tegak ke kamera tu jadi gitu. Oh. Macam mana? Tak ada, kau dah pakai habis. Kau sembuh Azhar Rezek, lepas tu kau sembuh Azhar Suku kau. Oh, betul. Ya, tak pergi hari Jumaat hari Sabtu. Oh, tu dia. Oh, rapat aku jauh hari ni. Ini yang motor ni? Habis dah tu. Ha? Itu je betul mampu aku. Tak kuat, lembik. Tak nampak kan benda tercabut. Apa ikan yang dah? Dia lembang depan tu. Yeah. Dengan buka. Okay. So, Alang nak tukar dia punya getah gear. Warna kuning tu dah buruk. Aku ada jual getah gear ni dekat dalam Shopee Shop aku. Bawah video ada link. Ha ni. Harga dia tengok dalam Shopee Shop. Pro Taper kopi. Yeah. So, dia nak tukar dia punya tu warna kuning. Apa aku tolong ambil konten apa? Konten. Kemah wasu. Kemah wasu, paling kemah tanda. Yang getong parut lah. Tak lawa aku ni. Dulu lawa. Dulu kilat. Terlatih aku ni. Kau tepa ni kat gasket dia. Pasal gasket, sprocket dia mahal. Wuih, Aduh. Aku nak buat baru macam motor mu. Biar langgar hujan tau. Nampak bersih. Payuh kan? Payuh lah, nak bengkok pula dah. Bukan, payuh tu, lembik. Tu kes sodok, letak sodok lagi lah. Pegang motor.
MW tu mahal eh? MW tu kau mak beli berapa mahal. Okay, so dah siap pasang. Ambil kereta, ikat kat sini. Jangan ikat kat depan ni, ikat kat sini. Boleh cari kat dalam coffee shop aku, aku ada jual benda ni. Murah je.